seluruh jajaran anggota Banser akan melaksanakan upacara Hastapora pernikahan. Hastapora adalah suatu tradisi penyambutan ala militer resepsi pernikahan salah satu anggota kesatuan untuk menghormati sahabat yang akan melepas masa lajangnya dan menempuh hidup baru dengan tanggung jawab yang lebih besar, yaitu berkeluarga. Kedua mempelai ini adalah anggota Banser yang sama-sama mengikuti Diklat Terpadu Dasar Banser Angkatan 6 di Kabupaten Ketapang. Sahabat Hidayatus Solihah yang adalah putri dari Komandan Dalino dan Ibu Siti Komariah SPD yang sangat mendukung perjuangannya dengan penuh kasih sayang. Komandan Dalino juga anggota Banser alumni Diklat Terpadu Dasar Angkatan 5 di Air Upas yang saat ini beliau juga menjabat sebagai Kasat Propos Satuan Koordinasi Rayon Kecamatan Singkup. Dalam upacara Hastapora pernikahan ini, yang bertindak selaku inspektur upacara adalah sahabat Muhammad Rifki Zainun selaku ketua pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Singkup. Beliau adalah anggota Ansor Banser, alumni DTD, alumni Diklat Terpadu Dasar Angkatan 6 di Kabupaten Ketapang. Adapun yang bertindak selaku komandan upacara adalah beliau Komandan McNamara, ahli Madya Kemaritiman. Beliau adalah anggota alumni Banser, alumni Diklat Terpadu Dasar Angkatan 2 di Manismata, alumni kursus Banser lanjutan Angkatan 2 di Sanggau, dan juga alumni kursus pelatih 1 Angkatan 1 di Kabupaten Kuburaya. Adapun yang bertindak selaku pasukan upacara Hastapora pernikahan ini adalah anggota Banser Satuan Koordinasi Rayon Kecamatan Singkup. Demikian sedikit pengantar dan sedikit gambaran tentang upacara Hastapora ini. Dan kami ucapkan selamat dan semoga sahabat Ahmad Thoyyib dan Hidayatus Solihah SPNS. Mudah-mudahan beliau menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan selanjutnya, mari kita sama-sama ikuti acara prosesi upacara Hastapora pernikahan ini dengan hikmah. Prosesi upacara Hastapora pernikahan sahabat Ahmad Thoyyib dengan sahabati Hidayatus Solihah SKFS segera dimulai. Pasukan Hastapora memasuki tempat upacara. Thank you.
Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Mempelai memasuki gerbang pura. Kepada kedua mempelai. Berat! Rup! Semoga menjadi pemimpin keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan semoga anak putra putrinya nanti bisa menjadi anak yang soleh-soleha. Pesan dari saya cuma satu, dua anggota ini adalah anggota Banser. Jadi anggota Banser sebagai gerakan pemudaan pemuda Nahdlatul Ulama harus siap berjuang untuk membela agama dan negara. Jadi setelah ini saya mohon bisa lebih aktif lagi untuk kegiatan, karena apa, saya rasa sama-sama anggota Banser, suami dan istri sama-sama Banser pasti tahu gimana perjuangannya Banser, dan kita harus selalu menegakkan Ahlus Sunnah Wal Jamaah An-Nahdiyah. Siap itu saja dari saya. Sekian, sekali lagi selamat untuk kedua mempelai, selamat menempuh hidup baru. Ya! Mempelai menuju pelaminan didampingi Inspektur Upacara. Tempat upacara. Ya.
menyanyikan lagu Indonesia Raya, Subhanul Watton, Mas Ansor, dan Mas Banser. Hadirin dimohon berdiri.